Kenapa listrik PLN bisa padam? Simak baik-baik ya guys. Pada umumnya, pemadaman listrik terbagi menjadi dua kategori, yaitu pemadaman terencana dan pemadaman tidak terencana. Pemadaman terencana yang dilakukan PLN bertujuan untuk pemeliharaan kelistrikan, seperti pemeliharaan gardu distribusi yang mengharuskan penghentian aliran listrik dari PLN ke pelanggan. Pemadaman terencana akan dilakukan pemberitahuan melalui surat PLN ke kecamatan dan kelurahan. Selain itu juga, diumumkan di media sosial resmi unit dan media massa. Ini juga dilakukan supaya tidak membahayakan petugas dan masyarakat demi keamanan bersama. Apabila terjadi gangguan, silakan lapor ke kontak center 123 atau melalui akun media sosial PLN dan PLN Mobile.